Halo guys, khususnya Lokis, apa kabar? Sorry gue agak lama balik buat mereview karena ada beberapa hal harus diurus. Gue juga belum sempet rapiin yang apa vlog yang kemarin, Joyland. Tapi memang agak sedikit sih materi ya. Tapi gue usahain deh, Kis ya, bisa cepat dirapiin dan bisa jadi vlognya dalam waktu dekat. Tapi by the way, sekarang gue akan review atau bukan review sih, akan bereaksi deh ya. Reaksi terhadap comeback-nya si Secret Number, yes, yang akan comeback bulan November ini tanggal 16, dan mereka udah mengeluarkan beberapa spoiler. Cuma sepertinya untuk yang spoiler ini gue kayaknya akan gue skip untuk kasih reaksi, Kis. Sorry, gue akan langsung aja kasih reaksi untuk teaser personelnya. Jadi masing-masing member Secret Number udah keluarin teaser. Pertama itu Dita, ya kan? Terus yang kedua Sudam. Nah, sekarang gua akan langsung kasih reaksi untuk kedua teaser itu, karena kalau tadi sempat gua lihat itu durasinya nggak terlalu lama. Jadi kalau satu-satu itu kayaknya agak terlalu gimana gitu. Jadi langsung aja deh gua bikinnya, nanti rencana paling dua-dua lah ya, dua member per teaser itu. Gue akan kasih reaksi. Nah, yang sekarang adalah reaksi untuk comeback Secret Number teaser dari Dita dan Sudam untuk single mereka Tap, ya, untuk B-side-nya kalau nggak salah Slam ya. Nah, cuman ini untuk title track-nya dulu yang Tap. Seperti apa nih guys? Seperti apa nih Kiss? Let's check it out. Hey. Dita. Yeah. OMG. Wait. OMG. Back. Wait. Gua harus ulang lagi nih, Kis. Wow. Dita pakai baret, topi baret, jir. Astaga, terus brandnya Selin lagi. Waduh, makin mahal aja nih outfitnya ya. Mantep, fine. Oke, okay, sorry guys, sorry. Wait, kok apa ya permainan awalnya tuh kayak ada apa? Aduh, apa sih nomor musiknya tuh? Yang, aduh, gue lupa timpa apa gitu ya, timpa atau apa gitu? Lucu juga nih, cute juga nih. Oke, okay, lanjut. Sorry. Ini. Tap. Wow, Kiss. Gue asli ya, gue Dita tuh kalau gue lihat-lihat kayak apa ya? Cita rasa lokal tapi karena udah lama di Korea mungkin. Jadi kayak vibe-nya tuh beda aja gitu kalau gue lihat. Apa? Agak beda aja gitu, Kiss, kalau menurut gue ya. Semakin gue lihat nih kayak semakin blossom nih di Secret Number. Dari awal debut ya kan sampai sekarang tuh itu kelihatan tuh ada perubahan yang cukup apa, signifikan ya dari penampilan dia. Pokoknya beda deh, mungkin karena ya namanya juga mature ya, tambah dewasa. Jadi Dita yang ini nih kalau gue lihat nih lebih apa, lebih ya benar, lebih mature, lebih dewasa. Dan aduh, gila penampilannya tadi pakai topi baret lagi, pakai waduh, tadi tuh ada dua outfit tuh. Outfit yang satu kayak R&B gitu ya style-nya ya. Terus yang kedua tuh kayak mirip-mirip Latin Hola gitu guys. Apa Kiss? Mungkin ini ada sedikit mirip, cuma kayaknya lagunya nggak mirip seperti Hola tuh lagunya. Lagunya tuh kayak lagu-lagu campuran yang apa ya, vibe-nya tuh ya, yang easy listening banget gitu. Jadi nggak sekeras atau sehard kayak yang sebelumnya Hidup Cinta. Tap ini nih, wah mantap. Oke, keren. Langsung aja, next. Wait. Widih, Sudam. Wah, mobil nih cerita ini guys. Aduh, jadi ingat Fans Saturday dulu yang intronya kan si Dita ya, yang bawa mobil ya. Sekarang gantian nih, Sudam nih.
tapi dalam visualnya, waduh, ya ampun, Kiss, no wonder ya kenapa orang bilang, bukan cuma Loki sih sebenarnya sih, ada fandom lain, ya mungkin beberapa fandom lain ada yang ngakuin, ada yang enggak ya. Cuma kalau gue lihat sih, no wonder kenapa dia digadang-gadang sebagai salah satu visual terbaik di Gen 4. Ya maksudnya, ya kita, ya ampun katanya kayak gini Kis, kayak ini manusia apa bukan gitu, kayak aduh, lanjut, gue bisa ngomong, aduh, stop. Ini outfit ini loh, outfit ini nih, mengingatkan gue sama Hola sebenernya. Waduh, dia pakai fishnet lagi saudara-saudara. Pakai fishnet. Aduh, sudam, sudami. Lanjut. Oke, Kis, sorry kalau gue agak apa namanya? Enggak keruan gitu ya kasih reaksi ya. Cuma asli ini apa ya, beda gitu kalau gue lihat nih buat teaser ini dari Dita dan Sudami udah nunjukin bahwa mereka udah bisa di brand sebagai apa sih, saya idol yang lebih mature gitu ya, idol lebih dewasa. Karena ya sebenarnya sih gue udah lihat sih semenjak di Doom Cheetah ya, peralihan dari Fire Saturday ke Doom Cheetah tuh udah mulai kelihatan. Cuma di teaser yang ini nih gue lihat apa benar-benar ditunjukin banget gitu bahwa mereka nih udah mulai mature, udah mulai dewasa, dan vibe-nya juga udah beda gitu kan, vibe-nya juga udah beda. Tapi ya ampun, sudah. Guys, Kiss gimana? Masih aman? Masih aman gak nih? Baru dua nih, gue belum lihat Jinny, Minji, Leia, Amazu lagi. Aduh, gak sabar nih gue, gak sabar. Oke, Kiss, itu aja reaksi dari gue. Gue gak sabar nunggu sisanya. See you.